Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu benar-benar sekarang anak mama. Tanya juga pasti senang sekali ngeliat kamu seperti ini. Ma, setelah aku kehilangan Tanya, istriku tercinta, aku merasa bahwa akulah satu-satunya orang di dunia ini yang paling kesepian. Ternyata aku salah. Tadi aku bertemu dengan seseorang yang juga merasa sedih dan kesepian seperti diriku. Sayang, mama kan udah bilang sama kamu. Kalau kamu menyimpan sendiri kesedihan itu akan jadi beban bagi kamu. Lebih baik kamu berbagi dengan orang lain. Ya kan? Sekarang, kamu harus cepat-cepat ke kantor supaya gak telat untuk meeting. Oke? Sayang, mama sayang sekali sama kamu. Besarkanlah jiwanya, ya Allah. Mama sangat sayang padanya.